Terkini, Cina protes keras Indonesia terjunkan alutsista pujian Rusia. Indonesia menjalin kerjasama dengan Uni Emirat Arab, UEA, khususnya dalam industri pertahanan. Melalui dua perusahaan, kedua negara sepakat mengembangkan kendaraan tempur 8X8, Direktur Utama PT Pindad, Abraham Mose beserta Chairman Chalidus LLC, Faris Al-Mazrowi menandatangani nota kesepahaman di bidang pertahanan, khususnya terkait pengembangan bersama produk kendaraan tempur 8X8 di kantor Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab, Abu Dhabi. Adapun penandatanganan nota kesepahaman kali ini merupakan kelanjutan kerja sama pertahanan antara kedua-duanya negara, di antaranya pada bidang industri pertahanan antara Kementerian Pertahanan RI dan Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab yang ditandatangani Februari 2020 lalu di Abu Dhabi. Penandatanganan ini juga sebagai langkah bagi Indonesia dan Uni Emirat Arab untuk bersinergi dan berkolaborasi untuk meningkatkan kemampuan serta keahlian industri pertahanan masing-masing, kata Abraham. Lingkup kerjasama dalam penandatangan nota kesepahaman antara PT Pindad dengan Chalidus LLC adalah kerjasama bidang pertahanan dalam pengembangan dan produksi bersama, engineering design, asistensi teknis dan pasokan komponen untuk produk kendaraan tempur 8X8.